Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Muhammad Faizul Zainal, live daripada Komplek 3C Studio. Hari ini kita bersama Chef Tarmizi. Okay, Chef Tarmizi, yes. Boleh ceritakan sikit mengenai background chef, daripada hotel mana dan apa position chef dalam bidang masakan ni ke? Apa ataupun apa specialize chef dalam bidang masakan ni? Assalamualaikum. Terima kasih mengucapkan terima kasih kepada Komplek 3C. Sudi menjemput saya dengan seorang saya punya partner Isyaf Budiman Bistari. Kita orang daripada Le Meridian Hotel Kuala Lumpur. Okay, saya specially assistant pastry chef di Meridian Kuala Lumpur, specially for the cake, cookies, bread and ice cream production. Alhamdulillah, kita orang dibagi tanggungjawab daripada pihak perpustakaan untuk menjalankan aktiviti pertandingan memasak bersama dengan peserta-peserta dan daripada belengat daripada kalangan-kalangan tetamu yang datang. Okey. Umur lebih kurang dia orang 50 ke 20 ke bawah. Okey. Tema masak kita ini adalah tema ikan. Okey, apa yang saya pilih daripada buku-buku perpustakaan. Okey, maknanya peserta yang masuk dalam pertandingan ni dia orang tak ada apa menu khas atau apa-apa specialized menu yang diorang kena follow atau diorang random lah, yang penting guna tema ikan tu je. Okay. Apa yang diberi tanggungjawab, saya memilih resipi daripada buku di library. Saya memilih satu ikan, iaitu ikan cod. Cod grill dan diolahkan dengan sos percik. Satu lagi kita akan buat pemuka selera, salmon. Salmon kita buat salmon steak dengan tamarind sauce. Dessert ataupun pencuci mulut, saya pilih daripada buku pencuci mulut, iaitu tat labu bersama kacang pikan. Oh, mana tiga jenis masakan? Tiga jenis masakan. Oh. So, peserta memasak dalam diberi masa selama 3 jam. Okey. Memasak daripada pemuka selera, main course dan juga dessert. Okey, dia macam mana cara untuk kita tahu cara judge dia, cara penilaian penilaian dia. Okey, daripada segi penilaian daripada segi kerja. Kebersihan, quality production dan juga presentation yang dibuat. Presentation, saya akan buat presentation, demonstration. Peserta akan buat mengikut cita rasa, tak semestinya mengikut apa kriteria yang kita buat. Yang penting quality dan juga presentation persembahan yang diberikan itu memuaskan. Maknanya yang penting ada quality dari quality segi masakan dia. Yeah. Okay, Chef. Chef dah berkecimpung dalam bidang masakan ni dah berapa lama? Saya dah 12 tahun. Dah 12 tahun lama tu. 12 tahun. Dah, sebelum ni Chef tak ada buat buku ke atau apa research tentang masakan atau ada hasilkan jenis-jenis masakan sendiri yang Chef ada hasilkan sebelum ni? Alhamdulillah. Buku dalam perbincangan akan dikeluarkan insya-Allah. Sekarang saya mau tu compile resipi-resipi yang mana yang dah start saya mengajar ataupun studio-studio yang dah start belajar dengan saya kan. So insya-Allah suatu hari akan keluar juga. Oh, kalau kata mereka yang kata nak belajar dengan chef lah kan. Kata chef ada buat kelas. So macam mana dia orang nak hubungi chef untuk dia orang masuk kelas atau chef ada institut sendiri ke atau dia kena berdaftar ke macam mana? Okey. Selalunya saya dah dapat invited daripada 3C Complex dah setahun lah. Oh, setahun. Saya setiap Sabtu saya ada kelas dekat kita punya kelas dekat tingkat 1. Kita punya studio kelas. Every Saturday kita akan buat cooking class dessert. Cooking class dessert. Yes. Adalah 2-3, lebih kurang dalam 15 ke 20 orang satu kelas. Alhamdulillah. Okay, kalau dia punya bayaran tu kata dalam ikut tahunan ke bulanan ke macam mana? Ke ikut resepi? Bayaran selalunya pihak penganjur yang akan letakkan bayaran dekat peserta. Okay, maknanya tak kira maknanya ke orang mampu lah untuk pergi kelas ni kan. Selalunya apa yang saya tahu hanya RM10 sahaja. Ya, murah. RM10 sahaja. Cukup murah tu. Yes. Cukup murah. Cukup murah. Saya rasa kalau saya dengar kat luar, kat luar saya rasa saya mahal. Ada betul. 100 atas. Yes. Saya normally saya akan start kelas saya pukul 10 sehingga pukul 2 petang.
saya akan bagi dalam 2 ke 3 jenis resepi. Hmm. Mungkin ada cheesecake, ada brownies, tiramisu mengikut quality 5 star standard. Bukan senang tu je. Alhamdulillah, bukan. Alhamdulillah, sekarang sambutan memuaskan. Alhamdulillah. Sampai sekarang stay calling lagi. Okay, ada apa lagi ucapan untuk kata untuk untuk aktiviti yang akan datang ni? Chef ada ada schedule ke untuk mungkin hari Minggu tu yang kelas chef ada nak yang chef sediakan tu, ada apa-apa ucapan atau invitation supaya diorang yang mana berminat tu boleh datang kat Komplit 3 sini memeriahkan lagi kelas tu? InsyaAllah, apa yang saya boleh ucapkan, terima kasih kepada Komplek 3C yang banyak memberi peluang kepada saya untuk saya orang cakap apa, share idea, knowledge, recipe untuk para-para ibu-ibu, ibu-ibu tunggal pun dapat join. Dan setiap ilmu yang saya bagi digunakan untuk membuat jualan untuk pendapatan diorang. So, setiap kali saya dapat feedback atau diorang call saya, dia dah start mula bisnes. Itu yang saya boleh cakap alhamdulillah, rezeki dibagi oleh Allah, ilmu dibagi pada Allah. So saya cuba untuk sharing idea dengan dengan tetamu yang datang. Okey, terima kasih chef, memang banyak input dekat situ. Okey, semoga satu kita. Satu lagi chef. Nak tanya soalan. Chef ada berminat ke nak buat rancangan TV untuk pasar? Benda tu insya-Allah memang ada. Memang ada suatu yang nanti. So, apa yang saya boleh cakap, kita bermula daripada bawah. Daripada bawah orang mengenal kita, dan daripada bawah je kita dapat orang cakap apa, berkongsi ilmu. Berkongsi ilmu dengan dengan ibu-ibu, dengan student yang baru nak belajar, yang berminat di bidang pastry. Itu yang saya cuba tonjolkan, share idea dengan dia orang.